Halo, nah ini saya perkenalkan ya aplikasi yang bagus Bitgenepress ya. Nah ini sekarang aplikasi ini support untuk itu memantau Bitcoin co.id. Nah kita tinggal masukkan API kita ya, buatnya sama seperti kita membuat API buat boot. Cuman bedanya nanti nggak usah nebel nebel trading. Ada beberapa bug di sini ya, jadi tidak semua koin masuk, terutama Dash dan SEM. Jadi nanti tinggal diatur aja, ditambah manual caranya ya ini aja. Sama manual keychain koin yang nggak masuk ya, jadi diusahakan nanti harga ini sama dengan harga ini ya, kurang lebih itu 20 juta jadi memang sekarang itu nggak ada penurunan sih, penurunannya efek dari kenaikan Bitcoin kemarin lalu sekarang koreksi di semua turun ya. Nah, tapi lihat unik, setiap penurunan Bitcoin yang positif yang bagus diikuti kenaikan altcoin ya, jadi jangan khawatir, jadi nanti kita jual semua dalam bentuk altcoin saja, nanti BTC naik lagi kita jual ke rupiah ya, jadi ini targetnya nanti 160 juta target recovery-nya. Ini koreksinya mungkin dalam karena dari kemarin tuh koreksinya selalu dalam ya, kita lihat aja dari pivot. Nah, ini juga sekalian. Jadi kenapa nggak bisa copy? Jadi jangan lupa file make copy ya. Kalau itu kalkulator make copy, lalu biasakan nonton dan nonton ya. Jadi ada about-nya, silakan di lihat ini, kita lihat ya, pivot poinnya. Nah refresh, ini saya lihat jam sekarang jam 7. Nah ini jam 7 149. Nah dia sudah tembus. Nah targetnya itu berarti 145, jadi diharapkan di paling bawah itu 142, itu ekstrim sekali. Tapi dia apa, nanti dia ke 160 juta atau 170 juta. Selalu begitu. 1-2 hari ini ya. Ya benar-benar sih memang ke 200 juta itu target finalnya. Apalagi sampai tembus 300 juta seperti dulu. Ya nanti balik lagi ke ini. Balik lagi ke sini ya. Jadi nah, kalau saya amati, nah ini titik kena saya. Ya, ini titik kena saya 2 bulan, tanggal 5 bulan 2. Jadi pertama kali ikut tuh ya Februari ya. Jadi Februari karena ada bonus-bonus yang maintenance apa naik. Jadi tanpa disadari, aset saya tuh hanya 16 juta. Pada tanggal 5 bulan 2. Tuh, titik puncaknya sini yang harus naik, titik puncak. Nah, 30 juta tadi asetnya bisa dua kali lipat naik ya. Nah, kalau dilihat tuh ada manual, nah manual tuh ini koin yang bug dari apa? Bug dari sininya, aplikasinya udah dilaporkan sih, nanti diperbaiki mungkin ya. Nah, tapi kita masukkan manual biar harganya sama. Tuh, di titik terendah aja 3 juta. Nah, naik ya. Ke 5 juta ya. Jadi jangan takut, memang pasti akan turun kan, tapi tinggal kita memanajemen keuangan. Tapi kombinasi dari boot dan trading yang saya berikan itu pada titik puncak, titiknya 30 juta, ini harus ditandai. Berarti nanti kalau kita balik lagi ke titik 30, jangan lupa untuk dikunci. Kalau perlu nekat, semua dijual, kunci ke 30 juta, kita start dari awal, boleh, atau dibagi dua. Misalkan 15 juta aja dilepas dulu
rubah ke rupiah semua, boleh. Nanti cari koin yang murah lagi, dibeli lagi, ya. Karena ya itu naik turun naik, tapi titik puncaknya 30. Nah, titik terendahnya ini. Ya, 20. Jadi, saya tidak takut karena titik tengah saya aja di sini. 16 juta, kenapa titik 20 sudah panik? Jadi jangan panik ya. Dan jangan lupa, ini juga penurunnya karena saya sudah transfer beberapa koin keluar. Untuk kayak ETC saya transfer juga. Jadi itu juga jangan lupa tandain, jadi jangan panik loh kok. Turun banget, ternyata lupa, kita sudah withdraw, sudah apa. Nah juga ada koreksi ya. Ini koreksi, jadi titik maksimal dikeluarin titik kena. Jadi koreksinya malah saya sampai 100 juta nih. Ini koreksi ini karena memang dari aplikasinya, jadi kita sesuaikan saja, sesuaikan saja biar pas. Jadi kekurangan kita 10 juta karena titik maksimal kita di 30 ya. Jadi itu dalam 24 jam kita berkurang 300 ya. Nah ini kayak ini juga bisa di set 6 juta ya, turunnya sehari ini 2%. Nah tapi lihat ada kenaikan 1% ya. Jadi bisa di set yang naik apa, yang turun apa, ini juga bagus buat ngatur ya. Lalu kita juga bisa buat daftar pantau. Nah, kita mau pasang alarm, jangan lupa. Misalkan target kita, wah, ETC mudah-mudahan naik lagi, boleh. Pasang aja alarm. Mudah-mudahan 500 lagi, batas bawah sekarang. Atau kita mau target beli, boleh. Ini kayak saya juga pakai blok polio untuk ngeceknya ya. Ya, sekian tip pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat, tapi intinya selama menggunakan boot, ya menurut saya profit. Tapi profitnya berapa, ya itu susah bilang karena saya juga melakukan trial error selama ini. Tapi intinya ada perubahan dramatis ya. Dari hal memang pasarnya bagus, lalu titik terendah ternyata 20 ya. Jadi masih profit 4 juta daripada awal sebelum beli ya. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat tips